Sebelum seseorang itu melakukan maksiat, maka terlebih dulu akan berlaku lintasan dalam hatinya untuk melakukan maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu nak buat maksiat, terlebih dulu akan datang dalam hatinya lintasan untuk melakukan maksiat. Maka berkata Al-Imam At-Tustari rahimahullahu ta'ala, itulah maksiat yang paling jahat sekali. Itu bila mana seseorang telah terlintas dalam hatinya untuk melakukan maksiat. Pasal apa dia merupakan maksiat yang paling buruk sekali? Sebab dari lintasan itulah kita akan melakukan maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala aswa'ul ma'asi hadithu nafsi. Seburuk-buruk, sejahat-jahat maksiat ialah hadithu nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila terlintas nak buat jahat, mula dilintas sekali. Kalau kita bermujahadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan lawan. Bila kita lawan, kita menang kadang-kadang. Tapi demai pula. Demai pula, kita lawan lagi. Mungkin kita menang lagi. Tapi demai lagi. Sampailah dia menang. Kalau kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menang dan menang. Kalau kita tak mendapat rahmat daripada Allah, maka kalahlah kita dengan nafsu kita. Bila mana dia main dan dia terus main menyerang. Qala wala'ala ghaliban nas, wala'ala ghaliban nasi la ya'udduna dhalika dhanban. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mungkin ghaliban nas, kebanyakan manusia, la ya'udduna dhalika dhanban, mereka tidak mengira itu ialah dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab pada hukum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlintas nak buat maksiat tak berdosa lagi. Lintasan nak buat maksiat tak berdosa lagi. Berdosa tu bila mana kita dah berazam nak buat maksiat. Lintas tu tak berdosa lagi. Berdosa tu bila mana kita dah buat satu keputusan, aku nak buat. Aku nak buat. Bila dah ada keputusan, berarti sudah ada azam nak buat jahat, nak buat kemaksiat. Ketika tu baru berdosa. Jadi kata musannif, mungkin kebanyakan orang tidak mengira lintasan nak buat maksiat itu ialah merupakan seburuk-buruk maksiat. Sedangkan Al-Imam At-Tustari rahimahullahu ta'ala sudah mengatakan seburuk-buruk maksiat ialah lintasan nak buat maksiat. Qala wa idza taqal muridul isgha'a ila hadithin nafs. Dan apabila menjaga seorang murid. Murid maknanya orang yang nakkan Allah. Apabila menjaga oleh seorang murid al isgha'a ila hadithin nafs. Allahumma salli ala sayyidina. Apabila menjaga oleh seorang murid al-isgha'a, nak mengikut, ila hadithin nafsi, kepada lintasan hati nak buat jahat. Wa kana muladhiman li dhikri,
dan dia pula melazimkan diri berzikrullah. Ittaqalal qalbu bidzikri. Ketika itu bercahayalah hati dengan zikrullah. Wa saral qalbu sirran mahfuzan. Dan jadilah hatinya sirran mahfuzan, hati yang mengandung rahsia Allah Subhanahu wa taala, mahfuzan, lagi dipelihara. Macam mana cara kita nak menongkah ataupun nak melawan lintasan jahat yang timbul dalam hati nak buat jahat tu? Lawan dengan zikrullah. Lawan dengan zikrullah. Jadi zikrullah itu akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Bila mana timbul dalam hati cahaya, jadi kegelapan ataupun musuh yang datang akan lari bertempiaran. Kejahatan yang anak buat itu akan terbungkam. Kejahatan dalam hati nak buat benda jahat itu akan hilang. Jadi itu caranya untuk mengelak diri daripada melakukan kejahatan dengan lintasan hati yang mai dalam hati untuk melakukan kejahatan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa hunaka yab'udu anhu syaitanu kullal bu'di wa tab'adu anil 'abdil khawatir asyaitaniyatu wa la yasiru ma'ahu illa khawatiru nafsaniyatu. Jadi sebab yang nak melakukan kejahatan itu ialah dengan sebab bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita nak buat jahat, jadi yang berbisik dalam hati itu ialah syaitan. Dia yang menggoda. Buatlah. Buatlah. Jadi bila mana kita berzikrullah, wa hunaka yab'udu anhu syaitanu. Di sana menjauhlah daripadanya oleh syaitan. Menjauhlah daripada seseorang hamba yang berzikir itu syaitan. Syaitan ni dia bukan menjauh sikit-sikit. Kullal bu'di. Dari mana boleh menjauh, dia akan menjauh. Sebab takutnya dia kepada zikrullah. Suatu ahli zikir mengasuh diri mereka berzikir melalui zikir jahar. Zikir jahar ni zikir yang ada suara, zikir yang derah. Jadi kesan zikir deras ni dia akan mengguncang anggota kita, menggegar hati kita sehingga menimbulkan rasa takut diri kita kepada Tuhan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di antara amalan sufiyah, zikrullah ni yang paling baik sekali ialah la ilaha illallah. Tapi hak mulut kata, hak hati kata, Allah jua Tuhan aku. Jadi kalau para sufiah mereka berzikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas subuh 1000, selepas isyak 1000, selepas asar 1000. Jadi zikir itu subuh-subuh. Sehingga berzikir itu menjadi sedaging dengan diri dia. Jadi kesan daripada tiga waktu itu mereka berzikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tumbuhlah cahaya yang cerah dalam hati.
Bila ada Tuhan, maksudnya Sayyidina Muhammad, kemahuan untuk melakukan kejahatan itu akan hilang. Ataupun kalau tak hilang, dia kurang. Tak ada kemahuan nak buat jahat. Itu kesan zikrullah. Tapi bisikan itu tetap ada. Tapi bisikan itu melemah. Godaan syaitan itu lemah dengan sebab hati yang bercahaya. Hati yang tidak ada zikrullah, hati yang umpama tempat yang gelap ataupun tempat yang busuk. Tempat yang busuk, tempat itulah yang akan didatangi oleh syaitan. Tempat yang bersih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan wangi, suci wangi, suci muwangi, syaitan gagal untuk menghampiri kadang-kadang. Tapi usahanya tetap ada. Bila mana ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala mengurang ataupun melemah, ketika tu dia boleh menghampiri. Ketika tu dia boleh masuk. Sebab itu mereka berzikrullah dalam tiga waktu semayang. Tiga waktu tu paling, tiga daripada lima, maknanya majoriti daripada waktu semayang mereka berzikrullah untuk menanam Allah dalam hati. Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syaitan tak boleh menghampiri tempat yang sangat bersih sebab dia sangat kotor. Wa hunaka yab'udu anhu syaitanu kullal bu'di. Di sana menjauhlah daripadanya oleh syaitan kullal bu'di. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehabis-habis jauh. Wa tab'udu 'anil 'abdi al-khawatir asy-syaitaniyyah. Dan menjauhlah daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang hamba itu al-khawatir asy-syaitaniyyah, lintasan-lintasan yang jenis kesyaitanan. Wala yasiru ma'ahu ila khawatiru nafsaniyatu. Dan tidak kekal, tidak jadi bersama-samanya, iaitu bersama-sama dengan seseorang hamba, ila khawatiru nafsaniyatu, kecuali kalau ada ialah lintasan-lintasan kenafsuan, lintasan-lintasan yang jenis nafsu. Jadi bila mana kita berzikrullah, lintasan syaitan akan hilang. Cuma dalam diri kita tetap ada lintasan, iaitu lintasan yang jenis nafsu. Lintasan itulah yang paling susah sebab dia dalam diri kita, kita sendiri. Syaitan tu sekalipun kita tak dapat tengok dia, tapi dia masih dapat kita hapuskan lintasan dia melalui zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi bisikan nafsu tetap ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hina idzin yas'a fi qat'iha wa isqaniha bi mizanil 'ilmi. Bagaimana kita nak melepaskan diri daripada bisikan nafsu? Wahina idin, ketika itu, yas'a fi qat'iha, berusahalah seorang hamba itu pada memotongnya. Memotong mana pangkah. Dia nak kata jangan. Dia nak kata jangan. Tu dia panggil mujahadatun nafsi. Tu dia panggil melawan hawa nafsu. Ingkari dia. Itu makna melawan hawa nafsu, iaitu kata tidak pada dia. Qala wa isqaniha
dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menjaganya dan menekuninya bimizan al-ilmi, dengan timbangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu, dengan semata-mata dengan ada ilmu, barulah kita mampu untuk melawan hawa nafsu. Seolah macam kita nak lawan dengan seseorang, kawan tu ada silap, kita pun kena ada silap juga. Kita kena ada ilmu macam mana kalau orang nak tubuk, nak tepih macam mana. Kalau orang nak tendang, tendang nak elak, nak tepih tendang tu macam mana. Maksudnya kita kena tahu selok belok hawa nafsu menggoda. Berarti kalau macam contoh orang yang nak berkusti, orang nak bertinju, orang nak bersilat, dia akan study. Contoh dia lawan dengan kawan ni, dia akan lawan dengan dia ni. Dia tengok rakaman dalam video. Dia ni lawan macam mana? Apa kelemahan dia? Dia study. Faham tak? Dia study. Ha, dia ni aku ada cara. Macam mana aku nak tumbangkan dia. Contoh dia ni badang, dia ni kalau sepak kaki tu kelemahan dia. Contoh. Jadi begitulah kita kena ada ilmu berkenaan bagaimana kita nak menongkah nafsu ni. Macam seorang ahli politik juga, yang nak menjatuhkan lawannya, dia kena cari kelemahan orang tu. Sebab tu politik ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena sebut buruk orang lawan tu, supaya orang tak pangkah dia, supaya orang tak sokong dia. Sebab tu soal politik yang baik ialah orang yang tidak ada sejarah buruk yang silam. Faham tak? Dia memang daripada awal lagi dia baik. Orang tu susah orang nak jatuh. Tapi kalau dia ada sejarah buruk yang silam, senang ya. Orang boleh buat keluar balik, orang boleh main balik. Jadi begitulah kita nak melawan nafsu, kita kena ada ilmu macam mana kita nak lawan dengan dia. Kita kena ada ilmu siasah. Macam orang main buah dam, orang main dam. Main dam ni bukan seberono. Orang main dam ni orang fikir betul ya. Dia tolak satu buah, dia fikir. Kita kata lawak lambat sangat. Lambat lah orang nak jatuh orang. Dia nak makan tiga, nampak macam mana? Dia tolak buah ni. Kawan tu tak fikir. Dia tolak buah ni sebab dia nak kawan tu makan dia. Lepas tu dia tembak, betul dia makan tiga. Satu, dua, tiga, terus naik haji. Naik haji boleh makan dua pula. Siapa ajak? Boleh makan, tak naik haji boleh makan seorang ya. Naik haji boleh makan dua. Naik haji tu. Siapa buat permainan tu? Oh, bila naik haji langsung boleh jadi, boleh jadi jahat pula orang tu. Jadi tu umpama dia. Jadi dia kena ada siasah. Macam mana nak buat? Satu masa satu orang, dia bukan ada siapa dalam rumah pun, dia seorang je. Tak ada selama. Orang lintas depan rumah dia tengok, orang lintas depan rumah dia dengar dia bersembang. Tengok kasut depan rumah, kasut dia ya, mana ada kasut lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang ni rasa heran, sembangan siapa? Zamanlah tak pelik sebab orang sembang mungkin orang mau sembang handphone kan. Zaman tu sembangan siapa? Kawan ni pelik, dia pun ketuk pintu. Kawan halau rumah keluar, ya? Ada apa?
Nak tanya, sembang dengan siapa? Salah sinar. Dalam rumah ada orang ke? Tak ada. Tu sembang dengan siapa? Nak tanya ni. Aku puasa hari ni. Kalau kita ni kata matahari naik dah dalam pukul 10 tu. Aku puasa hari ni. Salah sinar Muhammad. Tiba-tiba mai masa macam ni, aku tengok di penjuru rumah aku ada satu roti kerah. Roti Arab tu kalau kita dah tak makan, dia memang kerah. Kerah ni kalau kata orang, bincut bah. Salah selamat. Jadi bila tengok roti tu, nafsu ni, nak makan bah. Cara nak makan macam mana? Ambil roti tu, celup layak, lembut balik, boleh makan balik. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi aku ni duk pujuk dia lah. Jangan kita makan lagi time ni. Kalau makan time ni, makan roti keras ya, makan roti tu je. Aku nak suruh hang lajak sikit puasa. Kita makan petang. Petang kita makan nasi biryani. Faham tak? Ni dia cakap galeri dia ni. Petang kita makan nasi biryani. Lagi sedap. Ni halal nak makan. Apa roti kerai pun. Faham tak? Tu dia panggil siasah. Siasah. Jadi kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di makam ni, macam tu lah. Itulah barangkali pasipa orang layuk. Kalau buka puasa, sagi, hari kita makan nasi Arab. Faham tak? Barangkali. Itu di antara siasa. Di antara siasa, bagaimana kita nak lawan dia? Waktu tu mungkin dia kata, kalau makan lauk rugi, you know. Lagi makan petang, lagi buka puasa, makan sedap. Dia pun bertahan. Faham? Jadi, nafsu ni berarti kita pujuk diri kita untuk melakukan benda baik, dan pujuk diri kita jangan buat benda yang tak baik. Maksudnya macam ni, kita kena mendidik nafsu. Buang tak boleh, mana boleh buang, dia diri kita. Melainkan kita boleh buat mendidik dia sampai dia mahu pada benda baik. Senang pergi masjid dah, senang baca Quran dah, senang kalau nak bangun malam dah. Tu mana kita dah mendidik. Mendidik mana kita telah membiasakan dia melakukan benda baik. Sampai bukan sekadar dia biasa, dia suka dah buat benda baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nafsu kalau dah dididik. Dididik sampai dia menjadi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara mendidiknya mestilah melalui didikan ilmu. Sebab tu orang ni kalau nak dia baik, dia kena main mengaji. Faham tak? Kalau nak dia baik, tak ada main mengaji, tu usah katalah, tak akan jadi baik. Sebab orang tu dia baik dengan sebab ilmu. Bagi contoh orang yang nak berhijrah daripada free hair, nak pakai tudung. Dia pun nak berhijrah daripada tak pakai tudung, pakai tudung. Lepas tu tengok-tengok, dia buang tudung pula. Pasal apa dia buang tudung pula? Sebab dia tak lazim balik ilmu. Bila ilmu tak ada, lemah. Ilmu tak ada, jadi tak ada kekuatan. Bila kita main mengaji, dengar pengajaran Tok Guru bagi motivasi, kita diberi suntikan. Lama-lama daripada kita nak dia baik, tak tahu mana kita doa azam dia baik, akhirnya jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin baik itulah kerana perasaan hati kita takut pada Allah. Bila takut pada Allah, itu yang menguat untuk seseorang untuk menjadi baik. Jadi banyak orang yang tak tahan sesaat dia dah jadi baik, sebabnya kerana dia tidak ada majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa'alam dhalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku.
kata Musannif rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah grup infak darsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Mohd bin Russell, 19, Romesha, Nazar Sekuaga, Suzi Sekuaga, Amr Abdul Samad, Muhammad Satria Budiman, Azizah KL, Haji Zadizan Rosita, Umi Sekuaga, Mangan Hai, Sayang Umar, Nur Aini Sekuaga, Nur Ainin Luzami Sekuaga, Nur Haida Husin, Mak Saleh dan Azizah Perak, Rosana bin Abdullah, Kota Kinabalu, Sabah. Mohon doakan saya dan ahli keluarga diberi kesihatan yang baik untuk beribadat, dan anak saya menjadi mendapat kerjaan nazuriat yang baik. Amin, makbul insyaAllah. Sesungguhnya hamba Allah sekeluarga Kuantan, saudari Nur Zilani binti Yusuf, minta doa dipelihara daripada semua gangguan dalam tubuh dan disembuhkan dari penyakit-penyakit. Amin. Rosita Syahalam, Muhammad Azmi sekeluarga Singapura, Muhammad hamba Allah Taipei, Zainoba binti Din bayang lepas Pinang, Nazran Arif dan keluarga Taman Masyuri, mohon kesembuhan penyakit saraf. Amin. Umun Nyarah kuat sikit kata amin. Umun Nyarah dan keluarga Johor, Nurul Nadia Abdullah, Sungai Besi KL. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan insyaAllah semua para penajar kita dan kita semua selalu mendapat rahmat dan berkat. Amin. Jauhkan daripada mudarat, tambah ilmu, diberi taufik dan hidayah, sembuh semua penyakit, dijauhkan daripada kemurkaan Allah, dekat dengan keridaannya, dimakbulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.